BBR-nya matiin, ini buka dulu. Nah, udah tuh. Wah. Wah, hitam banget. Banget-banget. Nah, ini ya. Nah, ini kondisinya ya. Wah, parah. Parah banget. Nah, ini kita biarin kurang lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah ada di rumah ya, di Jawa Timur. Nah, nih teman-teman ya, tidak usah menunggu besok atau lusa. Nah, ini saya datang langsung habis mandi-mandi. Sekarang saatnya cuci media filter static bed. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini banyak pekerjaan kita yang sudah memakai mekanis static bed. Nah, static bed, dan hampir belum ada yang waktunya cuci filter. Jadi kalau kolam baru static bed insya Allah 1-2 bulan masih aman sekali ya, karena yang pertama, seiring waktu kolam baru running, saya juga enggak selalu atau selalu memberi edukasi jangan sampai los pakan dulu. Nah, itu yang pertama untuk memancing bakteri baiknya tumbuh dulu ya. Yang kedua, dengan sistem static bed itu, mekanis static bed, jadi untuk kolam baru itu saya rasa dengan kondisi pakan sedikit-sedikit dulu itu 1-2 bulan sangat mumpuni. Nah, yang kebetulan yang saya buat praktek di kolam saya ini kan sudah berkali-kali kita upload teman-teman ya, kita review. Nah, yang sekarang saya seiring waktu di kolam ini lumutnya sudah mulai banyak ya, tapi sudah lumut, bukan lumut liar karena sudah ada ikannya ya, lumut panjangnya sudah tidak ada, jadi kayak karpet itu. Nah, lalu seiring waktu static bednya yang dulunya brass itu saya ganti static. Nah, awalnya kan saya uji coba chamber kosong, brass, lalu static. Nah, statiknya kan perpindahan dari
air dari atas ya. Nah, yang sekarang, yang terjadi sekarang ini, berasnya itu satu bulan yang lalu sudah saya angkat, saya kasih statik. Cuman masih apa adanya, nanti mau saya benerin lagi, ya otomatis pasti ada upgrade tatakan juga ya. Yang kemarin itu saya hanya tatakan apa adanya, lalu juga tatakan statik yang atas juga belum saya baut ya. Jadi semua di customer juga belum saya skrup, sorry bukan baut, skrup. Jadi nanti untuk melihat kondisi lumut itu jika diaduk itu nanti bagaimana. Jadi kan bisa dimudah bukanya kalau belum di skrup. Nah ini teman-teman ya, ini kondisi 2 minggu persis kita enggak di rumah ya. Ini kondisi kolamnya dengan pakan 800 gram satu hari. Nah ini sudah tiap minggu itu satu auto feeder itu harus ganti. Oh sorry, harus diisi. Nah itu ini sudah pas di saat kita pulang sudah habis, paling tinggal sisa-sisa sedikit aja. Nah ini juga tadi belum kita bersihkan juga ini. Apa? Nanti biar sekalian ya, lumut yang di kacanya nih tebel banget. Nah, ini. Tapi airnya luar biasa. Alhamdulillah airnya top banget. Nah itu dari kaca ini, kamera dari kaca ini teman-teman ya. Nah, ya kita lihat ke atas dulu. Nah, ini kondisinya jernih banget. Memang lebih padat sih daripada brush, lebih padatan static bed ya. Untuk menyaring kotoran, menyaring lumut jauh lebih padat pakai static bed. Nah ini, oke sekarang kita lihat dulu teman-teman ya. Ini kita mulai sini aja dulu. Wah jebol teman-teman. Kayunya berat. Nah ini ya, ini masih saya tindihin batu apung. Nah ini kayaknya jebol dari sini nih. Nah, ini kan apa, kalau disekrup kan langsung paten teman-teman ya. Kalau statiknya sudah kotor banget, otomatis apa namanya, tekanan air dari bawah ke atas itu kalau semakin kotor semakin berat sehingga tatakannya ini naik ya. Yeah, tapi kalau disekrup kuat. Tapi ini kan memang uji coba ya, dan ini juga mau saya renov. Nah ini mau uji coba lagi, nanti sistemnya akan saya rubah di sini. Nah ini kan tempo hari ini masih sementara. Nah ini nanti mumpung di rumah 1 minggu ya, nanti saya rubah di. Nah yang tadinya ini statik sudah jadi MBBR. Nah ini ya tuh. Nah ini yang tadinya statik ya, saya jadikan MBBR. Nah ini saya dorong dengan aerator Resun LP100. Oh, ini catnya banyak yang lupas nih, kena ini ya, gesekannya statik ya. Nah ini teman-teman ya, udah yang ini kita tutup aja, lalu kita ini apa, kita cuci mekanisnya dulu. Nah biar bisa buat duduk. Jadi kelebihan dan kekurangan statik itu lumayan teman-teman ya. Jadi kalau statik itu
kita cucinya mengandalkan aerator, jadi tidak perlu capek-capek manual. Sebetulnya sih kalau hobi sih nggak ada capek ya. Nah yang kedua, kalau minusnya, kalau perhitungannya nggak pas, itu sering clogging karena padat sekali gitu ya. Ini kita matiin dulu. Ini pompa sudah saya matikan. Nah, aeratornya tetap nyala karena pakai UPS-nya otomatis nyala. Ini BD-nya kita tutup dulu ya. Lumayan kotor. Wah, mubal. BD-nya kita tutup dulu. Kotor banget ini. Jangkrik nanti, Rek. Nah, dah. Ini kan sudah off semua ya. Nah, ini. Nah. Oke ya. Kotor banget ya. Nih, ini kan banyak lumut-lumut ini. Iya kan? Nah. Nanti kita coba ini di aduk nih, lumut semua loh. Kita kuras airnya ya. Kira-kira di bawah tatakan ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya. Berhubung ini kotor banget, kita bilas dulu ya. Wih. Nah, ini kita bilas dulu karena kotor banget ya. Karena ini nanti mau saya angkat ini. Ya, pegangin. Udah, ini ganti kameramennya. Angkat ya. Udah, teman-teman ya, ini selesai yang jebol kita ini. Nah, kotor banget, banget dengan pakan los campur apa, dikuras sedikit ini. Nah, ini dikuras sedikit lagi. Udah ya. Nah, udah. Nah, itu tinggal ini. Matiin. Nah, ini yang sebelah statiknya kita matiin. BBR-nya matiin, ini buka dulu. Nah, udah tuh. Wah. Wah, hitam banget. Banget. Nah, ini ya.
Nah, ini kita aduk semua. Angel. Aja digoyang-goyang kameranya. Nah, ini kondisinya ya. Wah, parah. Parah banget. Nah, ini kita biarin kurang lebih 5 menit. Nah, ini lumayan, teman-teman ya. Sudah 5 menit. Tambah hitam, kita kuras sedikit lagi airnya. Enggak kelihatan. Wah, wes sininya tambah parah. Jadi kayak air got ini. Oh, iya. Chamber kosongnya kayak air got. Ini ya. Kita kuras lagi. Tuh, chamber kosongnya kayak air got. Nah, ini saya chamber statik sama chamber kosong ini menjadi kesatuan gitu ya. Jadi kalau kita kuras satu, chamber kosong kuras, statik juga kuras. Tapi nanti mau saya upgrade. Nah, ini udah ya, kita matikan dulu ya. Nah, kita matikan aerasinya. Ini dinyalakan dulu MBBR-nya. Dah. Airnya hitam banget. Nah, ini ya. Dah, ini kameranya, lihat sini. Airnya nanti gimana? Turunin ya, nanti kan padang dewe. Kita kuras sampai habis ya. Itu loh, kelihatan sampai. Oh, enggak kelihatan. Kelihatan ya. Oh, hitam. Hitam banget. Ini kena bias juga. Wah, parah ya kotorannya. Parah. Loh, kelihatan kok. Memang udah campur lumut segalanya sih ini. Ketutup. Gue siram blok. Ini. Udah hitam pekat nih teman-teman ya airnya, tapi hancur ya. Hancur tapi ya. Emang hancur sih. Nah, nih teman-teman ya, lumpurnya keluar semua ya. Oh, keluar semua ya. Nah, ini. Terus. Tuh, keluar terus. Iya kan, keluar terus ya. Belum dibilas padahal. Nah, ini teman-teman ya. Sebelum kita bilas lagi, ini lumpur-lumpur ini kita buang dulu ya. Nah, ini lumpur kita buang dulu. Nah, ini ya, awas kamera ya. Kita bulas dulu sini ya biar nggak parah-parah. Nah, ini kita isi aja. Kita isi. Wah, kotor banget.
Kita tambahin air kolam biar lebih cepat. Nah, ini selain skimmer juga keran ini. Udah nyalain itunya. MBBR, nah itu buka dulu. Nah, kita ulang lagi ya. Kotor banget. Lho, iki campur lumut ya? Campur lumut iki. Ya iki lumute iki keluar semua iki. Bau opo ya, bau gak enak lah. Bau gak enak. Itu sampai airnya kayak susu. Kotorannya pindah langsung begitu dikuras. Wah, air yang tadinya dari kolam jernih sekarang seperti ini lagi. Wah, ini ya kayak awan lagi jalan ini. Hop, ini dulu. Ya, teman-teman ya. Nih kondisi airnya ya, wah, luar biasa ya. Nah, ini ya, jernih banget, mungkin dari atas kameranya. Asakinya udah gede. Nih. Itu kohakunya Ibu Negara menyala bangku. Menyala bangku kohakunya Ibu Negara tuh. 78 cm atau 80 BU menyala bangku. Enggak nyasa gini kok ngoro-ngoro sak ini. Asaginya juga tiba-tiba gede banget. Nah. Tancone kita lihat. Tanco itu kan memang lebih kecil masuk yang jumbo tosa itu. Nah, ini udah ya, kita kuras lagi teman-teman ya. Yang kedua ya. Nah, ini sudah kayak kopi. Oh iya, ini enggak kelihatan, blas enggak tembus sama sekali. Yes. Kita kuras lagi. Nih. Udah bening ya ini? Udah. Iya. Kaltosnya udah bening ya? Udah putih. Udah putih. Hmm. Kembali fitri. Ah, sambil main air. Nah, teman-teman ya. Nanti seharusnya nggak seperti saya ini ya. Ini kan cuman apa, saya tutorial aja sama apa, lihat kondisinya ini loh. Ini banyak ranting-ranting sarang burung ini. Udah habis airnya belum?
Jadi nanti untuk customer saya ya, nanti kalau cuci statik nggak perlu seperti saya begini, sudah nggak perlu. Jadi tinggal isi air, aduk, buang, isi air, aduk, buang, gitu aja ya. Kalau ini kan iseng. Udah habis belum? Belum. Kok pelan ya? Sama. Ini penuh ini. Iya, mampet kena godong. Ya, mampet ya. Wah, iya. Kena jambi. Hari nanti nunggu anak-anak aja. Nah, ini ya. Tuh, ini ada daun apa ini? Yang kesedot BD ini. Tuh, panjang banget. Ini daunnya gimana? Pandan ini. Daunnya pandan. Tapi nggak bisa tembus sih. Soalnya kan di bawahnya statik itu kan ada tatakan. Ini setelah coba saya siram air bersih ya, itu jatuhnya gimana itu? Oke. Airnya jernih ya? Nah, udah jernih ya teman-teman ya. Nah, ini berarti dua kali ngaduk ini tadi. Ininya juga sudah bening ya. Kembali fitri. Nah, kembali fitri. Nah, udah kita isi, tutup lagi, tutup. Nah, kita coba tunggu. Kita isi, kita aduk lagi yang ketiga. Nah, kita coba yang ketiga kali ya. Jangan ngaku tukang kolam kalau enggak basah-basahan. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah kita coba ketiga ya, seperti ini ya. Nah, ini yang ketiga ini. Udah bersih ya. Kayak pompanya aku matiin dulu. Nah, ini ya. Tuh, yang ketiga ya. Berarti kesimpulan itu dua kali bilas itu sudah baik. Nah, lebih baik lagi ketiga kali. Tapi ya ketiganya sudah kayak gini ya teman-teman. Kayaknya ya percuma ya ketiga, cukup dua kali aja ya. Nah, itu ada yang hitam-hitam itu ranting teman-teman ya. Nggak bisa hancur itu. Rantingnya ini loh, sarang burung di sini loh banyak. Kemarin mau saya buang ini, ada telurnya, ada anakannya, jadi kasihan. Ini ya, tuh, ini yang ke tiga. Nah, udah, habis ini kita kuras lagi, setelah itu selesai. Nah, teman-teman ya, kita ini yang ketiga kita kuras lagi ya. Tuh, airnya sudah nggak ada yang keruh, tembus toh ya. Nah, itu habis tuh. Tuh ya. Nah, berarti yang inian ketiga apa namanya, bilasan yang ketiga itu sudah jernih banget airnya, itu kaldusnya juga sudah bening ya. Nah, itu ya. Konek. Nah. Wes, iki dalek ini. Ya, teman-teman. Kurang lebih 1 jam lah ya. Tadi kita berhenti dulu karena ada azan maghrib. Nah, ini sudah selesai. Jadi tahap-tahap tadi yang pertama dari cuci statik, mekanis statik bed ya. Air dikurangin dulu 30% sampai di bawah tatakan, baru diputer, lalu setelah itu kurang lebih 5 menit atau 10 menit dikuras total, diisi air baru. Nah, kurang lebih jangan sampai melebihi tatakan airnya ya, waktu ngisi kembali. Nah, setelah itu diputer lagi. Nah, kurang lebih 5 menit baru dikuras lagi sampai habis. Nah, yang terjadi di kolam ini, begitu cuci yang ketiga itu sudah jernih, sudah tidak keruh banget.
sudah tidak keruh ya. Bahkan begitu cucian yang ketiga kita kuras pun airnya juga tetap jernih. Berarti kesimpulan dua kali putar sudah jernih. Nah ini sudah, kita tinggal sambil ngisi airnya penuh ya, kita jalanin aja. Karena saya pakai air pump, jadi harus ngisinya itu di jeda, jadi mungkin 15 menit 10 menit nanti dimatiin, karena saya pakai tandon ya, takutnya enggak mampu gitu ya. Nah ini teman-teman ya, yang cara saya tadi itu hanya apa ya, review aja static bed itu kalau dicuci bagaimana gitu ya. Jadi kedepannya sudah enggak perlu angkat tatakan statik seperti saya tadi itu, enggak perlu ya. Nah nanti akan saya upgrade lagi chamber ini, karena chamber mekanis static bed ini sudah sangat sudah sangat baik ya, dan satu bulan dengan pakan 8 on satu hari itu enggak clogging ya, itu ternyata sangat enak. Terus kita nyucinya juga, mohon maaf, saya bukan berarti beras itu jelek, karena saya juga pakai beras ya, jadi ini hanya perbandingan aja gitu ya. Kalau mau lebih instan lagi ya tetap RDF, nggak ada lawan mekanis. Cuman ini kan hanya untuk kaum mendang-mending seperti saya gitu ya. Jadi berupaya chamber mekanis konvensional tapi cucinya nggak ribet ya, satu jalannya ya static bed. Ini air juga enggak kalah teman-teman ya. Nah, ikan-ikannya juga menyala bangku, hanya untuk kaum menengah ke bawah seperti saya ini sudah luar biasa. Kalau kita seperti di kolamnya video kemarin di Pak Kiki Samurai Koi ya, langit bumi enggak ada apa-apanya. Padahal saya kira ikan saya ini sudah luar biasa, ternyata bah nggak ada, ujung kuku aja nggak ada, itu ya. Oke teman-teman, kita nyalakan pompanya, habis itu nanti bentar. Nah, nih udah nyala ya. Itu bagi shower apa adanya. Karena kalau bagi showernya disusun-susun kayaknya tetangganya akan protes gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini juga edukasi ke beberapa customer saya yang sudah saya pasang static mekanis static bed, dan mungkin juga bisa jadi masukan buat viewer kita ya. Jadi mungkin mau upgrade tipis-tipis di mekanis gitu. Tapi awas, jangan salah teman-teman ya. Semuanya harus serba mendukung supaya tidak clogging. Nah, kalimat serba mendukung itu adalah kapasitas BD, skimmer, pipa antar chambernya, pompanya itu harus dihitung benar-benar gitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.